Hai semuanya. Hai semuanya. Malam ini kami mau packing teman-teman. Pesanan dari teman-teman ini ada baju-baju India. Ini mau packing karena besok mau di poskan, dikirimkan. Ini ada satu apa namanya? Tas Rajasthan. Kami itu ingin mulai bisnis kecil-kecilan. Mau bisnis Instagram. Iya. Ini masih dalam percobaan, makanya hanya kirim ini sedikit ya, karena ternyata kirim baju itu ada teksnya juga, ada pajaknya juga, pajaknya mahal teman-teman. Dan semoga percobaan ini lancar. Teman-teman kalau mau pesen boleh langsung silahkan DM di Instagram any_rohit ya, semoga ini lancar. Doakan teman-teman, impian kami itu punya butik sendiri, punya toko baju sendiri, baju-baju Bollywood. Itu region Indonesia few days. Few days? 2 weeks more. Apa? Makanya jangan kaget kalau baju-baju India itu dijual mahal di Indonesia, karena bayar pajak juga, ongkos kirimnya juga mahal. Nah, ini buat teman-teman saya kasih ongkos kirim gratis karena masih percobaan. Ini nyampe di Indonesia sekitar 2 mingguan. Tik 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 tik. Full bag. Bajunya dipaksa-paksa. Sudah selesai teman-teman, jadi segini yang mau dikirim. You want to check the weight? Cek dulu berapa kilo. Three kilo, 200 gram, 205 gram. 3 kilo, 205 gram.
Oke, sudah selesai. Jadi nanti ini dikasih alamat ya. Iya, kertas alamat rumah saya kemudian di apa namanya? Dibalut sama ini lagi. Dan besok dikirim ke pos gitu, teman-teman. I hope this time less custom duty so we can give you more good deals. Ya, amin. This one like we have no profit. Ya, karena masih percobaan. Pertama kirim untuk ibu ke adik saya itu kaget karena kena pajak, pajaknya itu lumayan gede. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok di pengiriman barang ini. Mau berangkat ngeposin paketan. Paketannya itu ada di tas ini. Dan sedia ini pulpen sama ID card. Terus ini buku, jaga-jaga kalau nanti perlu apa? Kertas atau apa. Jadi ini mau dibawa. Oke, sekarang mau berangkat dulu. Berkabut. Kantor posnya itu lumayan, teman-teman ya. Kenapa saya milih kantor pos? Karena biaya kirimnya itu lebih murah daripada DHL atau Blue Dart. Kalau DHL mahal banget ya. Dan pertama saya kirim ke Indonesia itu nyampe nya kurang lebih sekitar 2 atau 3 mingguan gitu. Nah sekarang ini karena ada Natal, saya nggak tahu liburnya berapa hari. Bisa saja lebih telat atau bisa saja lebih cepat, saya nggak tahu. Semoga saja lancar aja nyampe di Indonesia dengan baik ya. Udah nyampe, parkir mobilnya di pinggir jalan karena ditutup kantor posnya, nggak tahu kenapa nih, kayaknya banyak orang deh. Nih nggak tahu kenapa ditutup nih kantor posnya. Yuk masuk dulu ke pintu sebelah sana. Suami ngambil form untuk diisi sesuai dengan alamat tujuan. This form. Eh? Need to fill this form. Oke. Okay. Address, price. Hello. Sudah melalui proses pengiriman, teman-teman ya. Jadi dapat ini tuh resinya. Process is very simple, but charges and the custom. Wow. I very hope expensive. This time less custom charges, so we can give you more cheaper price. Ya, dan karena ini percobaan, teman-teman, kami sendiri juga tidak tahu perkiraannya bagaimana, bayar pajaknya berapa, ongkos kirimnya berapa. Ternyata ya lumayan mahal gitu. Jadi untuk next, kalau teman-teman pengen pesan baju agak mahal dikit ya, ngerti lah ya. Untuk kali ini free ongkir. Yes. Oke, teman-teman, yuk pulang. Mobilnya tuh di sana jauh banget gitu. Sekarang perjalanan pulang. Tadi itu di kantor pos dikasih lembaran kertas gitu, suruh nulis alamat yang dituju, kemudian alamat pengirim beserta nomor teleponnya, terus ditempelin di paketannya. Nah, setelah itu ditimbang segala macam, kemudian dapat resi ini ya.
Dan sekarang tinggal nunggu berapa hari nyampe di Indonesia. Lumayan sih jarak rumah dari kantor pos ke rumah. Sekarang udah nyampe rumah. Itu tadi bagaimana cara kirim barang dari India ke Indonesia. Kalau teman-teman penasaran ya, makanya saya bikin vlog khusus cara mengirim paketan dari India ke Indonesia. Terima kasih sudah nonton vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Bye-bye. Bye.